aku sekarang sudah ada di depan loket PO Epastar. Jadi sesuai sama video aku yang sebelumnya, itu aku kan udah bilang juga kalau beberapa hari lagi itu aku bakal nge-trip. Jadi hari ini itu aku bakalan nge-trip ke Jakarta. Dan sesuai juga sama yang request teman-teman, jadi kemarin itu kan aku sempat nanya ya, aku bakal naik apa bagusnya ke Jakarta. Dan kebetulan banyak banget yang nyaranin aku buat naik EPA. Jadi aku memutuskan untuk naik EPA ini. Bisnya belum datang dan aku masih nunggu. Dan kita lihat nanti aku bakalan dapet yang armada apa ya. Oke. Nah ini aku udah dapet tiketnya. Jadi untuk harga bus EPA yang social distancing itu, yang konfigurasi seat 1-1, untuk harga tiketnya Rp275.000 untuk ke Jakarta. Dan kalau untuk ke Bandung itu harganya Rp300.000 kalau nggak salah ya. Dan nanti itu aku duduknya di kursi nomor 3. Terus juga aku berangkatnya nanti jam 11.30. Sudah di dalam bisnya. Jadi ini bisnya baru sampai loket di Palembang itu jam 12.05an tadi. Dan ini udah jam 12.19 dan kita udah mau berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Jakarta-Bandung. Dan nanti malam sekitar jam 8 atau sampai jam 9 malam kita akan melewati penyeberangan Bakahuni Merak. Dan di Bakahuni Merak, khususnya di Bakahuni, nanti kita akan bertemu dengan pengecekan rapid test checkpoint bebas COVID-19. Jadi mohon maaf, kita sebelum melanjutkan perjalanan Palembang menuju Bakahuni, kita akan rapid test dulu karena sifatnya ini wajib. Jadi nanti mohon pengertian dan kerjasamanya. Kita rapid test dulu di Rumah Makan Singkarak Raya 3 yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah tadi ada pengumuman dari krunya, jadi kita wajib untuk swab ya atau antigen. Nah untuk suratnya itu dicek nanti pas penyeberangan. Nah bagi yang belum punya surat antigen itu kita diwajibkan untuk antigen dulu nanti di Rumah Makan Singkarak Raya. Nah jadi surat antigen ini berlakunya itu hanya 24 jam. Nah nanti karena kita nyebrangnya itu jam 8, tadi ada pemeriksaan dari krunya itu memastikan tanggal sama jamnya biar nanti pas penyeberangan tidak terjadi masalah ya. Nah ini aku tadi udah antigen di klinik terdekat di Himpul EPA, jadi di situ juga ada klinik yang bisa untuk kita antigen ya di dekat poolnya tadi. Dan kalau misalnya kalian belum sempat untuk antigen, nanti juga ditungguin buat antigen gitu. Oke, nah aku ini udah ada di Rumah Makan Singkarak Raya 3. Jadi di sini kita swab dulu, terus juga bagi yang mau sholat bisa juga ditunggu untuk sholat dulu di sini. Jadi di sini berhentinya agak lama ya, karena nunggu hasil swabnya juga gitu. Nah ini aku dapat bis Avante G7 karoseri tentrem dan ini sasisnya Mercy 1526. Jadi emang incaran aku banget ya dapat Avante. Nah ini tampilan dalam bisnya ya, jadi ini tampilan interiornya. Nah untuk seatnya ini dari HI Rimba Kencana.
Ini konfigurasi seatnya itu satu-satu. Dan di sini kita tidak difasilitasi bantal dan selimut karena tadi sempat nanya juga sama krunya, katanya karena pandemi jadi emang nggak difasilitasi bantal sama selimut. Nah ini untuk bagian belakang di sini ada tempat tidur driver ya, atau kandang macan ya biasanya disebutnya. Cuman di sini nggak ada smoking areanya, jadi kalau mau teman-teman mau ngerokok, teman-teman yang merokok gitu mungkin bisa ke depan gitu ya merokoknya. Nah ini untuk penyimpanan di atas, bagasi atasnya. Jadi tempat penyimpanannya nggak tertutup ya. Oke, sekarang aku mau ngasih lihat toiletnya. Jadi ini toiletnya hanya bisa digunakan pada saat bis sedang berjalan aja ya. Dan ini cuma bisa digunakan untuk buang air kecil aja. Nah ini toiletnya. Toiletnya bersih, harum lagi. Dan di situ ada kaca. Kita berangkat dari rumah makan Singkarak Raya 3 itu jam 13:15 dan tadi ada juga penumpang yang swab ya, banyak juga yang swab di sini. Jadi ini swab di sini itu kena biaya Rp90.000. Ternyata lebih murah daripada klinik yang tadi aku swab. Tadi aku swab Rp100.000 dan di sini cuma Rp90.000. Setelah mampir di rumah makan Singkarak Raya 3 untuk melakukan tes antigen, akhirnya sekarang kita melanjutkan kembali perjalanannya. Di trip kali ini, aku bakal menempuh jarak sejauh 540 km dari Palembang menuju Jakarta dengan tujuan akhir Terminal Kampung Rambutan. Untuk estimasi waktu perjalanan yaitu sekitar 12-13 jaman. Dalam trip kali ini ada yang sedikit berbeda nih dari trip-trip aku sebelumnya. Di trip edisi kawan touring kali ini, aku dan partner aku bisa bis nih. Jadi kami melakukan sedikit challenge untuk siapa yang lebih cepat sampai di tujuan nanti. Jadi kita bakal lihat siapa yang bakal sampai duluan dan siapa yang menghabiskan budget paling sedikit di antara aku dan Bang Boy. Nah kira-kira siapa ya yang bakal menang nanti? Nah ini lagi berhenti di loket yang ada di Indralaya. Jadi di sini ada beberapa penumpang yang naik. Makanya tadi kita masuk tol Indralaya ya dan keluar di tol Indralaya. Halo. Halo. Udah di mana kak? Kayu Agung. Cepat ya. Cepat dong. Udah di mana? Nah, ini masih di Musi 2 ini. Ah, kayaknya bakalan nikah duluan ya yang sampai. Iya mungkin. Ini macet soalnya. Tadi lewat Musi 2 nggak? Lewat Musi 2 tadi kan nggak macet. Masa iya? Perbaikan jembatan loh. Hah? Perbaikan jembatan loh. Iya, ada. Cuman nggak macet tadi, lancar-lancar aja. Iya, sialah. Ada ya? Lagi sialnya itu. Nah, ya. Oke, sampai ketemu. Sebentar lagi kita bakal rest makan di Kayu Agung. Oh ya, mungkin di sini kalian ada yang bingung kok baru berangkat udah rest makan aja. Jadi untuk rute keberangkatan awal bus ini dari Sekayu ya, makanya untuk penumpang yang berangkat dari Sekayu itu udah masuk waktunya rest makan dan istirahat.
Untuk rute Sekayu Palembang Jakarta Bandung ini, kita bakal berhenti rest makan dua kali, yaitu di Kayu Agung sama nanti di rumah makan siang malam di Kalianda. Di rumah makan Ilham ini, jadi ini tuh berhenti makan pertama. Jadi nanti di Kalianda juga berhenti lagi, ternyata itu makan yang kedua. Dan ini kita makan yang pertama di sini, ada menunya, ada di sini ya Mas. Ada bakso, terus ada soto juga, ada bakso. Terus bagi kalian yang mau makan nasi juga ada di sini. Jadi nasinya itu prasmanan, kalian bisa ngambil sendiri ya. Oke, kita makan bakso dulu. Menin sama ibu. Oke, kita berangkat lagi dari rumah makan Ilham jam 13.35 dan sekarang kemudi dipegang sama Pak Bobby. Jadi Pak Bobby bawa kemudi sampai Bakau nanti. Setelah rest makan di rumah makan Ilham Kayu Agung, sekarang kita langsung masuk ke jalan tol Trans Sumatera. Mantap deh udah via tol, jadi bisa mangkas waktu yang cepat ya. Nah teman-teman, sekarang ini kan aku lagi naik bus EPA dengan sasis Mercy OH1526. Nah menurut aku, suspensi dari bus ini enak banget loh. Goncangan di dalam bis ini hampir gak berasa. Jadi cocok banget nih buat kalian yang sering mabuk di perjalanan. Mungkin dengan naik bus ini jadi gak begitu berasa mualnya. Ditambah lagi dengan seatnya yang nyaman, cocok banget nih buat kaum rebahan. Ini lu punya sangkutan gak? Dia nyari nggak pakai master nih. Ayo, bantu ala Pak Heru. Siap, ijo-ijo dan rambutan. Cakep. Yang masih ijo jangan dimakan. Mungkinkah jodoh ataukah bukan? Kalau lah jodoh, untungnya badan. Mantap. Kalau ada kaca di Medan. Kalau ada kaca di pintu, kaca di Medan, ku pecahkan. Cakep. Kalau ade sayang padaku, nyawa dan badanku serahkan. Hihi. Serampang seriping, kelambu dalam selampe. Siapa di samping? Ika baru nyampe. Iya, yeah, bisa. Bisa aja ente. Ayolah, jam 19.18, akhirnya kita keluar di gerbang tol Kalianda. Nah, artinya persiapan mau rest makan nih. Kita rest makan di rumah makan siang malam Kalianda. Ini social distancing juga? Iya, ini satu-satu.
udah di dalam rumah makannya, jadi tepat waktu ya. Sampai di sini itu tadi jam 19 lewat 30 menit, jam 7 lewat 30 ya, pas. Oke, sekarang kita makan dulu. A few moments later. Nah, itu yang armada dari Padang. Jadi dia udah duluan tadi sampai dan sekarang udah mau berangkat lagi. Sekarang jam 20 lewat 5. Lewatin. Berangkat dari rumah makan siang malam kalian dah. Jam 20 lewat 24 menit, sehabis res makan di rumah makan siang malam Kalianda, kita kembali masuk tol Bakauheni Utara. Gerbang tol Bakauheni Utara. YouTuber ini, Kak. Nah, alangkah baiknya buat teman-teman yang mau ngetrip naik bus ini ke Jakarta agar dipersiapkan kembali surat antigen pas lagi di rumah makan siang malam tadi. Soalnya sehabis makan di rumah makan siang malam tadi, surat antigen kita bakal diambil oleh kru untuk persiapan nanti pemeriksaan surat-surat di pelabuhan Bakauheni. Setelah pemeriksaan surat-surat di pelabuhan selesai, akhirnya bus kami diizinkan untuk masuk ke dermaga eksekutif Bakauheni Lampung. Nah, jadi bus Epastar ini untuk penyeberangan dari Bakauheni ke Merak itu sudah via dermaga eksekutif atau kapal ekspres ya. Jadi enak nih, kita bakal lebih cepat sampai ke Merak. Jadi ini masih nunggu kapalnya bongkaran. Tadi kapalnya baru aja bersandar dan ini masih bongkaran. Nah, ini kita nunggu udah hampir 20 menitan ya. Ternyata emang lama juga nunggu kapal bongkarannya. Cuman karena ini kapal eksekutif, mungkin nanti kita lebih cepat nyebrangnya. Cuman 1 jam setengah. Oke teman-teman, untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Dan nanti di video part 2-nya sekaligus kesimpulan siapa yang lebih cepat sampai antara aku sama Bang Boy di Terminal Kampung Rambutan. Jangan lupa tonton juga Liga Trip Palembang Jakarta kali ini dari sisi kacamata Bang Boy ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.